TV KPM. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Sebelum tu, saya nak tanya kepada penonton, siapa di sini pernah pergi umrah ataupun haji? Cik angkat tangan. Mungkin ada di antara kita pernah pergi dan mungkin tak pernah pergi. Jadi hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam berkaitan haji dan umrah bersama dengan Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Lokman Hakim. Lokman Hakim sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan saya juga difahamkan Ustaz, kita bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi jom Ustaz, kita berkenalan dengan mereka. Boleh Ustaz? Boleh, boleh insyaAllah. Baik, jom kita berkenalan dengan murid-murid atas talian kita. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, itu dia. Baik, jadi yang pertama, kita bersama dengan Muhammad Akmal Sharifuddin. Angkat tangan sikit, mana Akmal? Okey, terima kasih Akmal. Manis senyuman, ya. Yang kedua, kita bersama dengan Nur Afrina Kristina binti Zali Wazri. Itu nama dia. Sila angkat tangan sikit. Mana Kristina? Okey, terima kasih Kristina. Yang ketiga, bersama dengan Siti Nur Syahirah binti Muhammad Sani. Mana Syahirah? Angkat tangan sikit. Okey, terima kasih Syahirah. Dan yang terakhir, bersama dengan Khairul Hakimi bin Muhammad Rosdi. Sila angkat tangan sikit. Mana? Okey, terima kasih kepada keempat-empat murid yang bersama dengan kita hari ini dan juga yang menonton dari rumah. Okey Ustaz. Jadi, bila kita lihat gimmick Ustaz tadi, ramai yang tertanya-tanya, apakah kaitan dengan pembelajaran kita hari ini, Ustaz? Ya, terima kasih, Lokman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita berada dalam pentas ini pada hari ini untuk satu tajuk yang sangat-sangat penting, khususnya dalam ibadah kita. Betul, Ustaz. Ya, ibadah kita rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan haji di Makkah. Makkatul Mukarramah. Jadi apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak pelajari pada hari ini ialah beberapa topik yang penting untuk kita pelajari pada hari ini. Yang pertama iaitu yang pertamanya murid-murid mesti ataupun murid-murid dapat menyatakan maksud hukum dan dalil haji dan umrah. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Yang ketiga, menjelaskan perbandingan haji dengan umrah. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis haji. Dia ada jenis-jenis haji. Ada haji ifrad, ada haji qiran dan ada haji tamattu. Dan yang kelimanya, menerangkan kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Kenapa haji tamattu'? Sebab biasanya jemaah haji Malaysia ini dia akan melaksanakan haji secara tamattu'. Dan yang keenamnya, merumuskan hikmah haji dan umrah. Yang ketujuh, melaksanakan amali haji dan umrah secara teori saja pada hari ini. Teori dan jika amali mungkin pakai ihram sajalah mungkin. Dan yang kelapannya, menabung duit sebagai persediaan menunaikan haji dan umrah secara beradab dan istiqamah. Begitulah Lokman Hakim. Baik, ada jadi 8 itu 8 perkara Ustaz yang akan kita dapat jikalau murid-murid fokus dalam kelas pada hari ini. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Ya, boleh, boleh. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya dan Ustaz dalam slot Menengah Atas.